tiga-tiganya jejerin. Widih. Dijamin sehat semua, makan aman. Tuh, bro. Segitu, bro. Makan aman. Walaupun kecil-kecil gini, wah, jangan ini kalau udah aktif. Diobral aja, kura-kura impor daripada nggak laku, jual murah, diobral. Dari Sudan. Kok lu keluarin begitu nggak apa-apa? Gina. Aman dong. Idi. Chameleon velvet. Ukuran terbesarnya sampai? Ini maksimal segini, kurang lebih. Sudah. Murah. Coba lu ke Madagaskar sono. Nah. Tiket pesawat lu berapa? Hotel, jajan, transportasi, akomodasi lu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Culik Lagi. Salam ngobok-ngobok. Hobi kan nggak ngobok, nggak asik. 150. Ay. 150. Banyak loh. Kalau sulcata itu termasuk kura-kura darat paling eksotis. Ya. Dan dia jumbonya semana? Ya, ukuran jumbonya paling jumbo semana? Dia 70-80. Tuh. Lumayan gede. Ini 1 juta umat tapi harganya enggak murah-murah, bro. Maksudnya ya, harganya bertahan stabil. Aja deh, stabil. Nah, yang ini 5 cm. Iya. Ini kena berapa? Ini 5,5. 5,5 ya. Anak ya. Anakan kura-kura sulcata. Bersih. Nah, ini warnanya begitu. Ya, cerah. Cerah ya. Ini ada dua yang cerah nih, yang 5-6 cm. Beda dengan ini nih. Ini yang agak hitam. Ini bagusan hitam apa bagusan putih? Bagusan yang cerah, biasanya sih orang nyarinya yang cerah. Ini ya. 6 cm. Sama nih ya. Dan ini sama ini sama ya. Sama. Pardalis sama Indian Star lebih mahal mana? Untuk saat ini Indian Star. Untuk saat ini masih ya Indian Star ya masih. Indian Star ya? Masih ya. Soalnya stoknya nggak dibanyakin sih dari sore. Ini Pardalis, bentar. Kenapa itu? Jai. Kotor. Oh, kotor. Pardalis. Ini size-nya berapa? Ini 12 cm. Ukuran terbesarnya berapa? Dia 40-50 untuk yang babkoki atau kayaknya. 40-50 ada cm. Juga yang sama kayak sulcata dia di atas 60 cm. Ada ya? Pardalis namanya. Iya. Asalnya dari mana sih? Afrika. Afrika? Ini harganya berapa? Ini 1,9. 1,9. High white. Oh gitu? Dia nggak full hitam, dia udah mulai banyak putih-putihnya. Itu menjadi motif tersendiri yang betul. Membuat harganya... Kalau Pardalis semakin putih semakin mahal. Oh. Ada yang snow sampai putih banget. Wah, itu udah harganya... Gila ya? Waduh, segini aja udah di atas 5-6 dah. Itu bakatnya apa memang perawatan? Enggak, ya ada. Kadang tergantung dari ini, Om. Dari gen genetik dari indukan. Oh gitu ya? Dari lokality juga. Ayo kakak, silakan kak. Yang Indian Star, ya, yang terkecil, Indian Star. Boleh dikeluarin semua bareng. Oh, dikeluarin semua bareng, luar biar biasa. Biar ada perbedaan. Gua demen banget sama Bang Rico ini. Memberikan informasinya secara komplit, nyata. Dan ketika lu mau tanya doang, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Lu cari dulu informasinya, nggak masalah. Masalah harga kembali ke kualitas ternyata. Ini kecil-kecil bandel nih. Ada tiga ya. Ukuran. Ya, pertama dari itu Bang, lama. Madagaskar dia. Bunglon. 3 cm, 4 cm, dan 5 cm up. Nah ini, ayo. Ayo bos, mana? Bunglon. itu berapaan tuh Bang Ridwan? Yang itu 2,7. 2,7. Iya, dia merah, lebih ke merah warnanya kalau yang Panther. Kak ngambek, Kak. Dia dibeliin, Kak. Ngambek, Kak. Kak ngambek, Kak. Berdua dia. Ini 3 cm, 4 cm, dan... 5 cm. Ukuran terbesar sampai? Dia 30 cm kurang lebih. Indian Star tuh termasuk apa ya? Tapi masih di atas kayak Hermani, Rusian tadi. Sedikit ya. Lebih gede dikit. Ini kok mentereng banget sih, mengkilat kok yang ini enggak? Belum, ini masih babyan. Tapi babyannya justru agak mengkilat nih. Yang ini enggak nih? Ini kotor. Oh, mengalami kotor. Kayaknya aja. Habis makan tadi, habis pup. Iya. Terus guling-guling dah. Secara harga, yang paling kecil kena harga berapa ya? 1,5, 1,7, 2 juta. 2 juta ya. Harga masih nego ya?
Nego, Bang Ridwan, coba di tangan dulu kepala gini dah. Tiga-tiganya jejerin. Widih. Dijamin sehat semua, makan aman. Bro, segitu, Bro. Makan aman. Walaupun kecil-kecil gini, wah jangan ini kalau udah aktif. Diobral aja, pura-pura impor daripada nggak laku, jual murah, diobral. Harga obral pokoknya. Aduh, luar biasa. Dan kembali gua tegaskan sama teman-teman di sini, kalau mau ke Bang Ridwan ini, lu mau tanya, mau tahu harga dulu nggak apa-apa, lu datang aja. Dan gua yakin Bang Ridwan ini recommended ya buat lu belanja kura-kura, reptil atau yang lainnya. Karena beliau ini orangnya sangat terbuka, Bro. Ya, auranya positif banget Bang Ridwan, mulai senyum. Aman dah. Ini dia Chameleon, bacanya gimana sih? Failed Chameleon. Chameleon failed. Failed. Dari mana ini dia? Kalau yang ini dari Sudan. Eh, kok lu keluarin begitu enggak apa-apa? Gimana aman dong. Ini di Chameleon failed. Ukuran terbesarnya sampai ini maksimal segini kurang lebih. Sudan kalau ya? Dia dari umur Sudan atau Asia. Asia Selatan, daerah-daerah Timur Tengah lah. Di kita ada nggak sih? Di Papua kita gitu? Yang enggak, di kita ada cuma yang Magnus, jenis Magnus. Cuma dia nggak berwarna. Oh. Wow, biar agak-agak kecoklatan lah. Waduh. Yang jadi ciri khasnya nih. Ya. Dia ini apa namanya? Maksudnya sejenis apa? Bunglon. Kalau bunglon di kita kan gonta-ganti warna dia. Kalau dia normalnya begini. Cuma kadang sesuai mood, kadang ya tergantung mood dia kalau Chameleon. Oh. Jadi enggak tiap nemplok itu enggak. Bunglon kan nempel di warna coklat dia jadi coklat. Ya, kalau dia tergantung moodnya. Kalau lagi suka-suka dia aja. Cuma warna basicnya kayak gini. Wih, cakep. Eh, makanannya dia apa? Jangkrik, terus sulat Hongkong. Oh, serangga? Mm-hmm, serangga. Usianya bisa sampai? Dia 6, untuk jantan sekitar 7-8 tahun. Nggak sampai 10 tahun. Kalau betina, lebih pendek biasanya betina. Male female-nya ada? Kalau ini male. Kalau ini jelas male. Kalau betina warnanya kurang cerah. Dan warnanya biasanya lebih ke hijau aja. Dan badannya sedikit lebih kecil. Ini kalau lihat mukanya doang, bulu kepala doang kayak kelinci. Harganya berapa? Ini 1,5 aja. 1.500.000. Ini usianya 2 tahunan. 2 tahun ya? Wih, udah siap indukan. Ini kayak gue ganggu di sini, noh. Pada ngantri, noh. Aman. Banget. Ganggu sih, enggak. Enggak, aman, om. Nyantai. Ganggu kayak gue. Terus ada lagi Chameleon Panther. Panther. Ini dari mana kalau Panther? Panther Madagaskar. Oh, jadi Madagaskar itu sebentar. Madagaskar itu Afrika ya? Iya, Afrika sebelah sono. Sebelah condet. Ini size terbesarnya? Sama, kurang lebih sama kayak Velvet. Ini kecilan. Ini masih setahunan. Warnanya belum full jadi. Dia bisa berwarna. Wih, cakep bener. Dia nanti gedenya lebih dominan merah. Ke merah? Jadi hijaunya sedikit pudar, diganti ke merah. Seperti ini ya? Merahnya ya? Aduh. Ini lompat gak sih? Enggak. Eh, nanti gue ganti lo kalau apa-apa lu. Aman, nyantai. Ayo deh, ngambek deh. Anak-anak kecil gue suruh ngambek, suruh nangis biar Maya beli. Eh, ini harganya berapa ya? Ini 2,7. Murah banget, cuma 2.700.000 kayak begini. Murah. Coba lu ke Madagaskar sono. Nah. Tiket pesawat lu berapa ya? Hotel, jajan, transportasi, akomodasi lu nggak cukup 20 juta, bro. Di sini aja, 2.700.000. Kalau lu mau gratis boleh. Syaratnya, lu agak pagi, Bang Ridwannya tidur, lu comot. Gratis deh lu, jadi maling. Gila ya. Kalau secara harga yang dari Madagaskar dengan yang dari Sudan, ketika size-nya besarnya sama, harganya lebih mahal mana? Dari Madagaskar. Dari Panther. Semua jenis Panther kalau di online itu masih di atas 3.000 dah. Setahu ini, saya ya. Ini.
Ini dijual 2,7. Boleh cek sendiri dah kalau dikira saya ngomong. Bukan harga aja deh. Dan ini kalau untuk Panther banyak varian, ada beberapa varian. Kayak yang full kuning, ada yang full merah, full biru. Lu hubungin Bang Ridwan, lu catat nomor WhatsApp-nya, nanti lu tanya, ada apa lagi Bang? Nomor WhatsApp-nya berapa ya Bang Ridwan? 085-852-497-120. Masalah kirim-kirim, masalah garansi kesehatan, lu jangan khawatir, aman. Gua rekomendasi. Apalagi sekarang Tiki udah bisa, legal, udah enak. Dari full Jawa sama Sumatera. Kalimantan kayaknya masih agak susah. Itu apa itu Bang? Kodok makan. Kasih kodok. Kasih makan. Iya. Kasih makan tuh sama dia. Wih keren banget, sumpah keren banget. Wih keren banget. Bang Ridwan, thank you banget. Hari ini gue banyak belajar tentang kura-kura, kodok, dan ini lagi. Wah banyak belajar deh. Dan semoga video kita ada manfaatnya. Bang Ridwan, sehat, sukses selalu, dan semoga laris. Naik terus subscribernya Bang Culik. Amin, amin, amin. Mantap.